Dari Imam Bukhari itu mereka tidak jarang sekali mereka hadirkan. Yang mereka sering pakai itu yang taraktu fikum amrayn idza tamassaktum bihima lan tudillu abada itu. Dia mereka tidak pakai inna tariku fikum as-saqalain in akhadtum lan tudillu itu. Kayaknya kalau yang lebih unggul Ustaz, ana lebih dominan kepada utsrati as-saqalain itu Ustaz. Tapi kok mereka menafikan riwayat yang ini Ustaz, padahal itu kan kalau tidak salah Imam Bukhari langsung Ustaz. Muslim ya saya. Wallahu a'lam. Itu saja Ustaz. Taib. Ya, katanya ada kelompok sebelah ya. Kelompok sebelah ini biasa. Dia menyebutkan ikut sunnah itu cuma sunnah yang sesuai nafsunya. Enggak sesuai nafsunya dia enggak ambil. Apa satu-satu yang tadi ditanyakan, ada satu riwayat, riwayatnya sahih, riwayat Imam Muslim, taraktu fikum thaqalain, aku tinggalkan bagimu dua beban yang berat, jika engkau berpegang dengannya engkau tidak akan sesat selamanya. Apa yang pertama? Kitab Allah. Apa yang kedua? Itrati ahla baiti, ahla baiti. Kalau di sahih Muslim itu ahlu baitku. Lalu Nabi mengulang tiga kali, uhadzirukumullah fi ahli baiti, tiga kali, hati-hati terhadap ahlu baitku. Ahlu bait itu bisa berarti rohani, bisa berarti nasabi. Maka sehebat apapun konflik kita dengan para habaib, kita selalu menghindar untuk berkonflik, kecuali dia ngajak debat, ya. Maka kita batasi, Bib, ini aneh nggak ada maksud merendahkan antum, tapi kita debat aja. Biar jamaahnya juga tahu, biar kita nggak salah adab, ya. Salam dulu sama dia. Kalau nanti ada kalam yang pedas, tolong jangan dibawa untuk dianggap menghina kehabiban antum, ya. Gak ada. Adab kita kepada para habaib, kita meyakini nasab mereka sahih, bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau ada di antara mereka yang salah, wajar, mereka kan bashar, manusia biasa. Kalau Habib Sayyid ini gak ngaji, ya gak dapat warasatul habaib dia. Dia cuma dapat gelar lakobnya. Sama seperti manusia biasa. Cuma kalau dia ngaji, ngikutin jidnya Rasulullah, Allah bukakan jalan lebar-lebar. Kita baru 3, dia sudah 7. Kita baru 5, dia sudah 50. Begitu kalau zuriat Nabi itu mau membuka dirinya, futuhnya cepat, ya. Lalu bagaimana dengan riwayat yang satu lagi? Nah, ini kan riwayat Muslim, ya. Jangankan mereka, itu dosen ahli bahasa Arab di tempat saya, itu bilang apa? Ente kalau baca ini di depan orang MUI bilang ente Syiah. Ya saya langsung ganti posisi duduk. Gimana ceritanya? Ini hadis Muslim, MUI ngerti hadisnya gitu. Jadi dia bawa-bawa MUI. MUI itu jadi ulama karena hadis atau karena hadas? Saya tanya begitu. Itu kasar-kasar gitu ngomong begitu. Karena dia bilang saya Syiah. Syiah ini kan kelompok suuzon kepada sahabat Nabi, ya. Suuzon kepada istri Nabi Sayyidah Aisyah. Ya kita enggak ridho kita disebut Syiah. Paham ya? Bahwa di hadis ini jelas bahwa yang diwasiatkan di situ adalah ahlu bait. Bagaimana dengan riwayat Tirmizi ada kelafaz itrah? Di riwayat Ibnu Abi Syaibah, judul kitabnya Al-Musannaf. Beberapa menyebut kitabnya Al-Musnad. Sudah dicetak judulnya Al-Musannaf. Tertulis amrain bukan saqalain. Aku tinggalkan dua hal, dua perkara, satu kitab, satu sunnah. Tapi riwayat ini sahih? Tidak. Riwayat ini cuma hasan. Hasannya menjelaskan yang sahih. Jadi kita enggak sebenturkan.
Jadi kita gak tolak riwayat itu, tapi kita katakan riwayat ini menjelaskan makna ahlu bait itu adalah orang-orang yang memperjuangkan sunnah Nabi. Maka saya sebut tadi ada ahlu bait ilmu ruhani, ada ahlu bait nasabi. Mohon maaf nih, kita bagi begitu ya. Malam tadi kan kita sudah bahas ulama itu pewaris, berarti dia ada hak mewarisi dari Nabi. Kalau zuriat Nabi, dia pewaris nasab. Jika dia bukan ulama, dia tidak dapat hak keruhanian. Dia cuma hak nasab, tidak dapat hak warasatun nubuwah. Nubuwah masih diwariskan sampai kiamat. Bukan nabinya, ilmu kenabiannya. Ya, la nabiyya min ba'di, enggak ada lagi nabi setelah aku. Hatta Imam Mahdi nanti, walaupun dia ditaruh di depan Nabi Isa, beliau tetap mengatakan saya bukan nabi, saya bukan rasul, tapi saya diutus Allah. Jadi Al-Mahdi itu diutus Allah juga. Gak usah Al-Mahdi. Mujtahid setiap zaman ya ba'asullah, ya kan? Allah utus. Jadi para ulama-ulama mujtahid itu adalah utusan-utusan Allah. Tapi karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, mereka disebut wali ataupun mujtahid. Ya, fadhal. Halas? Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. Saya dapat pesan bahwa Ustaz sudah ditunggu. Jadi pertanyaan cukup satu saja, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi ditunggu Habib ya. Nah, kita cukupkan sampai ya. Di sini dulu. Mohon maaf, pasti banyak yang bertanya ini, ya. Ya, kita lagi praktek hadis. Ya. Kita lagi tunggu Habib, enggak mau mengecewakan hati Habib, ya. Kalau hati kecewa, beliau bisa sedih juga sama kita, ya. Taib. Untuk menutup doa, Ustaz, kami persilakan kepada Ustaz Hadi. Baik, saya tutup dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma wala taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma wa an babika matruda ya arhamar rahimin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami masih menyediakan Ustaz untuk ngopi, diharapkan untuk belum pulang dulu ada ngopi bersama, diaturi semuanya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau langsung. Ya, tetap pertanyaan.